Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas, gas. Datang lagi di Kios Burung Alamda, kios yang ala kadarnya. Jangan lupa share dan subscribe untuk channel Kios Burung Alamda, channel Kios Dian Alamda, dan TikTok Kios Burung Alamda. Kita lagi review gantangan di Jatinegara ya. Gantangannya full banget. Wow, rame banget ya. Rame banget ini guys. Coba kita lihat, oke? Kita ketin ya. Orang awak pun. Ini tantangan di Jatinegara juga. Penuh orang, kita lagi mantau-mantau ngeliat-liat suasana gantangan di Jatinegara. Ternyata di sini suasana ramai. Full gantangannya nih guys. Berapa itu nggak tahu. Mungkin kita tetap lihat. Ini ada bos kita nih. Ya. Ini lagi mantau-mantau kayak apa gantangannya, keseruannya seperti apa. Ntar kita lihat deh. Ini penilaian terakhir. Banding-banding sambil nentuin yang juara yang mana. Gitu. Berapa peserta ini? Ini kurang lebih hampir full dik. Full ya? Full. 41 gantang. 41 gantang. Wow. Full. Itu jurinya nggak tahu juri dari apa ini? Independen. Jurinya independen. Oh, mantap sekali. Nah, tentunya profesional. Profesional dan teratur banget. Oke. Ini guys, gantangannya nih guys. Ini bisa dilihat-lihat nih. Wow. Tentunya. Ini lagi apa penilaian? Ini penilaian dan banding-banding juga yang masuk juara yang berapa berapa ini nggak tahu juga. Kita sambil nanya. Oke guys. Bisa dilihat ya kayak apa tuh. Jadi kita lagi lihat gantangan burung nih. Keren banget ini ya. Dari pesertanya juga ramai banget nih guys. Full banget. Kita lagi lihat gantangan ini full banget ya. Oke, dari pojok ke pojok ya. Ke pojok ini full. Dari teman-teman Cicau Mania. Anjay, Cicau Mania Jatinegara ini. Keren banget. Dan kita lihat di sana. Wow, full gantangannya burung pada berkicau semua itu guys. Keseruannya yang juara berapa ini? Yang juara masuk juara satu mana? Ini mendebarkan deh. Wow. Jantung yang mau copot antara siapa dan siapa yang mau juara satu. Karena ini penentuan penilaian ya? Penentuan penilaian. Oke. Jadi ini guys, ini tadi udah di lombain ya. Tinggal nunggu waktu datangnya. Wow, tuh. Burung-burungnya keren-keren banget ini ya. Keren-keren, materinya handal. Materi banyak handal banget nih. Pokoknya ini ntar buat kita seleksi juga biar kita sambil belajar. Iya, betul. Cari ilmu. Oke. Biar sekolahan mastering kita juga berjalan ya. Sambil kita cari-cari tetap ilmu kita juga. Masih ini ya, mencari ilmu lagi nah, lagi dan lagi. Ilmu itu mahal. Betul. Jadi guys, gantangannya full, benar-benar full dari ujung ke ujung. Mantap kali, Bah. Dan ini kita lagi nunggu penilaian dari jurinya independen. Independen. Tuh ya, lagi penilaian. Wow, keren banget nih bos. Lagi penilaian juri deh ya. Lagi penilaian juri. Siapa yang... Wow, langsung saja ini. Langsung saja penilaian. Kita tunggu dari tim independen. Wow, berapa ini yang juara? Nomor 16. Oke, kita lihat nomor 16. Nomor 13 dan ini penentuan ya sudah ya. 30 atau berapa itu? 24. Wow, burung-burungnya keren-keren banget asli. 41 tuh. Menggelegar ini guys, menggelegar, deg-degan jantung mau copot kalau udah kayak gini nih. Wow. Tuh ya, lagi dan lagi tuh jurinya tuh. Wop, siap. Ntar kita lihat-lihat deh. Barangkali yang punya mau dijual juga kan nggak tahu ya. Gimana? Kita masukin konten kita ya. Oke, barangkali mau dilepasin. Oke guys. Penentuan dari juri kita yang sangat profesional. Berapa itu? Wow.
berarti nomor berapa sih? Nomor berapa itu? 47 nih. 47 itu merah hampir ngumpul semua. Wow, merah hampir ngumpul tuh ya. Nomor 47. Nomor 47. 34. Oh, berarti kayaknya 34 Dik yang menang juara sana. Nomor 34. Nah, masalahnya bendera merah ke sana 2 ke sini 3. Oke. Kita lihat cerita review bareng-barengnya Dik. Oke, ini banyak banget guys, langsung diserbu nih guys. Langsung diserbu nih para kicau mania. Oke, siap. Kita ikutin. Wah, mantap kali ya guys ya. Nah ini sang juara kita, burungnya nih. Jakarta. Wow, boleh kita review dikit-dikit boleh? Boleh, siap. Oke. Om, ini tantangan Jatinegara ini dari hari apa dan mulainya dari jam berapa? Kalau tantangan harinya hari Sabtu. Hari Sabtu? BNR. Oke. Okay. Hari Minggu Independen. Independen. Hari Rebo. Independen. Independen juga. Hari Kamis BNR. Oke. Okay. Jadi hampir setiap hari ya? Selang dua hari kosong. Selasa Jumat. Makanya untuk kawan-kawan subscriber Gios Bengkel Bujang yang mau mampir ke gantangan Mr. Bear, Mr. Fresh. Wow. Namanya juga kan udah ngeri. Iya. Yeah. Kalau di sini saya pandang-pandang sih penilaiannya sangat benar-benar sangat profesional, bagus, profesional dan benar-benar berkualitas. Wow. Makanya jangan malu-malu, jangan ragu, langsung ke gantangan Jatinegara. Wow. Okay. Mr. BM Interpress. Oke, okay. Dan tadi ini full gantangan. Wow. 41. Wow. Keren. Yo, thank you. Siap, terima kasih. Langsung kita ke sana ya. Oke. Okay. Nah, kita lanjut lagi. Kita mau ngeriku yang tadi sang juara. Sang juara. Oke guys. Nah ini kita sambil mau nanya-nanya nih, barangkali tadi mau dijual nih Dik. Nah, bener banget. Ya kita tanya-tanya lah ya, sambil belajar juga lah ya. Belajar. Kita mau nanya settingan. Ini buat kepentingan kita juga Dik. Betul. Buat mastering kita, kepentingan kita. Settingannya seperti apa ntar kan kita tahu Dik. Karena oke. Halo. Nah, settingannya seperti apa kan ntar kita juga mau belajar juga cukup bertanggung gitu. Cuman tadi dia gak tau di yang mana ya Dik. Itu kayaknya itu ada tukang pecel lele Dik. Mana? Ini tukang pecel lele, pecel lele. Ini itu tukang pecel lele nih. Ini tukang pecel lele. Apa mau? Boleh cuma di daerah sini. Oke, siap ini ya, kita mau review tipis-tipis. Oke. Ini gantangan ya. Tadi full gantangan. Full, pesertanya full. Full, masuk juara satu. Oke. Kita mau nanya-nanya settingan, kita mau nanya-nanya harianya seperti apa, dan barangkali mau dilelang juga. Nah. Cantumi nomornya, nomornya yang punya. Oke, siap. Kita mau nanya-nanya Dik. Sekaligus nama burung dan nama pemilik ya. Om, dari mana? Dari Cipinang. Dari Cipinang Dik. Dari Cipinang Melayu. Cipinang Melayu. Ya, Cipinang Miara. Oh iya, siap. Ini Miara, burungnya namanya siapa? Wow. Wow. Berarti kayak legenda yang ini. Langsung. Woi. Makin apa Minion? Oh iya. Oh. Banget sih bener deh. Coba boleh lihat nggak? Boleh lihat Om? Oke, siap. Mau mabung. Wow. Asli ya. Tapi kayaknya MH ya. Hutan ya? Hutan. Ini hutan di kayak ternyata kayaknya hutan di feeling saya hutan. Ini hutan. Burungnya kecil namanya Minion. Iya. Terus udah sering masuk atau baru masuk kok? Di sini pernah juara satu. Pernah juara satu. Kemarin di sini juara satu juga Dik. Yeah. Oke. Terus hari ini juara satu lagi. Juara satu lagi. Wow. Berarti berturut-turut. Burung baru berturut-turut juara satu. Ya. Waduh. Nama pemiliknya siapa Om? Yus. Boleh ya Om ya, kenalan ya Om Yus ini. Kita mau tanya-tanya soalnya. Burungnya Minion. Nah itu bisa jadi gebrakan kita Dik. Oke, boleh. Kita mau nanya-nanya settingan hariannya Minion itu. Harian jangkriknya berapa sih? Jangkriknya tetap 55 sih. Cuma dia gak bisa dikerodong. Jangkriknya 55, yeah. Cuma dia hariannya gak dikerodong. Wow. Dibuka aja. Nah ini baru pengalaman nih Dik. Saya sampe merinding nih Dik. Serius nih sampe merinding.
harianya diablak, Dik. Harianya diablak. Rata-rata 90% orang pemain burung pemilik murai ya. Pemilik murai itu rata-rata kerodong, benar kau? Betul. Ini kalau unik lagi untuk minion. Yeah. Minion ini ya khusus ya, kerodong bego. Waduh. Baru tahu enggak? Baru tahu enggak? Kita lagi buat vocal mastering, Dik. Oke. Itu enggak semuanya sama. Betul. Itu enggak semuanya beda penanganan lah ya intinya ya. Intinya beda burung, beda penanganan, harus kita cari-cari maunya itu burung gimana? Burungnya hutan. Ini burung lama dari pemilik barunya nggak pernah dilombain, cuma ada di rumahan aja. Digantungin gitu aja. Iya. Akhirnya saya bayar, saya tes di sini. Sama Om di take over. Iya. Akhirnya sekarang jadi sang juara. Wow. Minion. Dan kita kalau lihat burungnya ini ya, memang benar-benar mini ya. Iya, mini banget. Kecil burungnya. Kecil. Ini pastel apa gimana ini, Om? Ini kayaknya sih udah kayak udah gini. Ini sih kayak mungkin mabungan ketiga, nah, mabungan ketiga. 2019 orangnya bilang. Berarti udah covid. Berarti udah lumayan juga di kebetulan kubungan. Kan dia ganti kandang nih. Tadi kan kandangnya kurang bagus. Iya. Ya. Pakai tangkringan yang zaman dulu tuh yang gawang. Oke, okay, iya ya, benar. Mungkin dia sekarang juga belum adaptasi lagi sama tangkringan baru ya. Mainnya isiannya bagus tadi. Emang ada nampar sekali dua kali. Oke. Nah, kalau settingan harian itu jangkrik pagi sore 5.5. Pagi saya mau berangkat kerja 5. Pulang bisa jam 11, jam 12 saya kasih lagi. Berarti jaraknya jauh banget nih. Jauh banget ya. Tapi jadi, Om jadi bisa tahu karakter burung ya. Intinya punya murai harus punya tahu karakter burung. Betul. Burung itu maunya apa ya, Om? Betul. Nah, kroto pakai nggak, Om? Kroto saya pernah kasih kroto dia. Saya nggak pernah pakai kroto. Wah, nah. Ya, lo ilmu lagi, Dik. Oh, bisa. Belum tentu murai mau dikasih kroto. Berarti benar kata Om Priyo. Ya. Dia pernah beli burung saya. Om Priyo pernah beli burung, Om. Namanya Patimura, Om Priyo. Wow. Patimura. Berarti ini legenda juga ya. Udah 5 tahunan gak main burung baru ini. Usah. Oh, sempat ini break dulu, sempat vakum dulu. Oke. Tanya Om Priyo kenal nih. Saya nih. Oh, siap. Wih, the best pokoknya. Burungnya Om Priyo aja belinya kayak ini. Patimura. Patimura. Oke. Okay. Berarti Om siapa namanya tadi? Om Yus. Yus ya. Nah, ini di Bekasi baru pindah ke sini. Oh, ini Om Priyo, ini Om Yus yang punya Patimura. Patimura. Patimura itu murai apa cak ijo apa, Bang? Murai. Murai, Dik. Nah, ini wow. Ini yang punya. Gila. Nah, Om Priyo beli ke Om Yus. Yes. Berarti salam kenal juga, Om. Saya pis kalau Om Priyo. Nah, ini Om Yus. Dulu bisa cerita dulu ntar, Mbak. Sini ntar dulu ya, Om. Yeah. Cerita dulu tentang Patimura itu gimana, Om? Dulu saya tinggal di Bekasi. Punya burung itu namanya Patimura. Iya, murai berarti ya. Nah, tahun berapa itu, Om? Wah, saya lupa. Pokoknya itu jual press cup kedua ya. Wah. Gila, seram. Di mana? Parkir Timur. Berarti ini kita mana ribu burung cuma tiga kali main di Bekasi, ya. Main di Monas, Piala Gubernur waktu Jokowi. Iya, betul. Iya, yang sempat viral. Benar. Kalau menurut saya legenda, karena yang udah legenda. Karena udah Om Priyo aja udah mengunjungi ini. Ya. Iya. Dan sampai itu sampai beli burungnya gitu. Yang sempat viral banget ya. Saya lagi suka burung kacer. Terus ngeliat dia tuh kepengen suka. Akhirnya saya beli, saya taruh di rumah aja iseng. Letakin gitu aja. Ya, anak-anak bilang, "Oh, main kacer dong ke JU dekat rumah kan." Tadi bawa iseng. Wow. Yang pertama keren ini. Ya, boleh ya tadi ya. Wow. Langsung juara satu nih. Tuh. Wow, keren ya, banget ini. Ntar kita tayangin ntar malam ya, Om. Mohon izin ya. Iya, mohon izin, Om. Nah, oke. Yang kedua, Om, berarti pernah dibeli sama Om Priyo juga yang namanya murai Patimura. Ya. Itu burung berarti dulu sering banget masuk juara. Dulu kan kita iya. Dulu kita kan gabung sama Brother SF Om Hani Paroko. Paham enggak ya? Om Hani dulu. Wow. Pengawal burung itu akhirnya ya transaksinya juga lewat Brother. Mantap. Oh, jadi transaksinya enggak langsung Om Priyo. Iya. Burung itu kan diambil sama Om Hani dulu baru Om Priyo. Tapi asal usulnya tetap punya Om Yus ya. Karena memang jokinya waktu itu karena dia Om Priyo kurang maksimal. Jokinya diambil sekalian ke Bandung. Langsung dibeli juga sama jokinya. Itulah kelebihannya Om Priyo. Aduh. Sampai joki-jokinya dibeli. Aduh. Gitu, maksudnya dipekerjakan. Gitu. Nah, yang kedua, Om. Lanjut lagi nih. Saya kebanggaan juga. Udah pernah, udah ngeliput
yang pernah di maksudnya yang pernah Om Priyo beli burung ke Om Priyo gitu loh. Okay, Om Priyo siap. Beli burung ke Om Yus gitu loh. Nah yang kedua nih, kita mau nyari settingan burung minion. Mm-mm, kembali lagi ya. Mudah-mudahan bisa jadi kayak dulu kayak burung apa patimura ya? Oh, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin ya. Untuk volume jauh. Oh, kalau itu berarti udah masuknya legenda juga itu mura ya bagi Om lah ya. Bagi saya apalagi. Waduh. Karena ini volume dia nggak bisa main ke tengah karena pasti apa? Dia akan ketutup volumenya sama. Karena kalau faktornya badan juga kecil. Iya, karena badan juga deh yang kurang mendukung gitu. Lu nggak tahu ya kalau nanti ini mabung, karena kan ini belum mabung. Gitu. Tapi rezeki kan nggak ada yang tahu juga, Om. Palangkaru bisa ngelebihin patimura kan nggak ada yang tahu. Betul. Nah, terus settingan hariannya, Om, mandinya kayak apa? Dia nggak bisa mandi malam. Oh, mandi tuh siang hari. Siang. Iya. Berarti kalau saya libur Sabtu mau minggu baru saya mandi. Buset. Berarti burung jarang dimandiin ini nih. Waduh. Bener-bener tadi jarang dimandiin. Mainnya juga agak-agak mau mandi. Ada apa sih agak gini dikit. Burung sih liar banget sih ini. Liar banget, cuman saya senengnya yang tahu. Ya, senengnya Mba. Hutan ya. Hutan. Iya. Karena burung Mba itu kelebihannya Mba itu saya dagang burung lah, tapi saya enggak munafik. Kalau Mba itu mau gimana juga tetap stabil. Stabil. Beda sama ternakan. Betul enggak? Kalau menurut saya pribadi, tapi kalau menurut orang masing-masing sih nggak tahu. Bukannya saya mau ngejatuhin dagangan burung saya, enggak. Saya dari dulu suka MH. Karena MH itu stabil. Betul. Nah, dan berarti settingan harinya 5, kroto nggak pernah dikasih, terus hariannya diablak itu yang lebih gila, Dik. Sumpah lebih gila. Yang kedua, nyampe lapangan kasih colok ulet atau enggak? Colok ulet 2 sih, Dik. Colok ulet 2 nih. Kebetulan ini kandang baru. Karena kandang baru, dia belum adaptasi, jadi saya nggak bersihin sengaja itu biar dia ya ini rumahnya dia dulu yang baru. Saya bersihin takutnya ya, biar tahu rumahnya dia gitu ya, Om. Karena kan murai sama kacer kan nggak beda-beda tipis ya, burung anatomi ya. Iya, betul sekali. Tuh nyampe paham keseluk-selukannya itu nih. Benar-benar ini kita nggak meleset, cari yang benar-benar akurat cara perawatan burungnya. Oh iya, betul. Gitu. Jarang lah, Dik, orang yang tahu nyampe hariannya itu diablak, jarang ada. Paham banget karakternya ya. Lama pas pindah ke Jakarta Timur kan. Ya udah akhirnya teman-teman suka seneng main kacer. Nah, ini tetangga pas saya lagi main kacer ada ini. Burung rumahan yang punya orang Padang, Dik. Jadi dibeli gitu ya. Kayu. Saya lihat tuh saya suka. Gitu. Oke, okay, Kang. Kita udah saya bayar dan enggak mahal. Ini gua mikirnya kalau saya bilang sangat murah. Oke, Om. Ini feeling pertama burung ini. Feeling pertama, Pak. Kok cinta banget sama ini? Kenapa? Matanya, Om. Cara itunya kalau orang pacaran kok bisa cinta gitu loh ya. Saya lihat mukanya aja, Om. Lihat muka lebih garang. Matanya. Awalnya keluar. Jadi dari lihat dari matanya terus lebih langsung. Garang, gitu. Wow. Nah, Om lebih paham. Enggak lah. Masih belajar. Saya lihat mukanya sekarang. Matanya tuh kayak mau keluar gitu. Pasti lebih sadis lah itu. Gitu. Sadis ya. Nah, sangar gitu ya. Yang kedua, ntar saya mau minta nomor teleponnya juga. Barangkali ada yang mau minang. Barangkali boleh sama Omnya. Ntar saya minta nomor teleponnya. Kita next ke Gantangan dulu, Dik. Oke. Okay. Udah ditunggu juga di kios. Oke. Okay. Yom, langsung. Terima kasih banget, Om. Langsung saya ke Gantangan dulu. Siap, Om. Oke, okay, terima kasih banget untuk bincang-bincang Rianya, Dik. Oke, okay, siap. Langsung minta nomor teleponnya, Dik. Oke, okay, siap, Om. Terima kasih banget, Om.